di dekat kolam ya, teman-teman. 3, 2, 1. Nusa Beb, Kalian Good! Rolling! Action! Selamat datang di PUBG Mobile Nusa Map Short is Game! Lalu sekarang Flame Village, siapa yang sampai duluan langsung diangkat sensornya, bilang nama masing-masing. Oke! Yang cup itu impossible sih. Dia kan sebenarnya nggak boleh terlalu barbar ya. Jadi tuh dia sampai kayak si Felix ya, yang tim musuh nih ngambil cup kita, terus disebar-sebar gitu loh. Jadi kayak bukan yang ngancurin menara, tapi dia nyebar-nyebar punya kita gitu. Ya, parah banget. Dilempar-lemparin ke selokan gitu. Selokan yang kecil gitu loh. Oke. Kepada tim Nusa dan juga tim Bali. Kita tuh solidnya di game ke dua apa kedua deh apa ya, tiga ya kedua yang kita udah mulai yang antara sama shooting sama looting gitu loh. Untuk shooting itu tuh kita udah mulai chemistry-nya pegang-pegangan itu kita benar-benar solid loh ya, peluk-peluk di rumah itu benar-benar pro player kita di situ. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break the backbone. Return to the mat, the king is back though. Yang kita kumpulin puzzle. Itu kan kayak effort banget kan, susah banget. Tapi Sarisanya main game aja terus keren sih mereka. Dapat nilai CD. Kita aja coba dapetin sebuah puzzle terus kayak kita keren, kita bisa. Kayaknya mereka dapet itu deh bakat tersembunyi gitu terkeluarkan di sini jadi atlet-atlet renang gitu. Secepat itu mereka ngambil puzzle-nya, Kak. Udah secepat itu. This for the time, got time for no day war. Too many I'm going. Too crazy. Mobile punya Gilly Suit, Windy punya kantong sampah. Wow. Winner, chicken dinner, balik! Aku aja yang gak jago bisa winner, chicken dinner sambil ngumpet di itu apa tadi namanya? Iya, sambil ngumpet di perosotan. Aduh, rambut aku udah basah soalnya. Dua kali aku jatuh dari perosotan ini, posisinya gak enak banget, teman-teman. Pembunuh gue tadi. Rosemary tuh, dia bener-bener gak bisa gerak. Karena kan kalau PUBG tuh kayak suka pakai yang sarung tangan jempol biar gak keset gitu kan, gak bisa jalan. Kedok! Wah, ya ampun, kedok! Maju. Emang terlalu tipis sarung jempolnya. Makanya keringet di jempol itu tembus gitu kan. Jadi gak bisa gerak HP-nya. Atau panas gitu kan. HP juga panas. Sambil ngecas. Iya, sambil ngecas ya, pakai power bank. Se-effort itulah kita buat bisa memenangkan battle. Tapi sekarang kita melihat sudah ada dua player yang harus tetap dan begitu saja. Sementara itu, Evokeren harus pulang ke arah lobby, ditambah lagi danger. Memang serasa turnamen sih tadi tuh. Kompe banget. Iya, kompetisi banget kita. Tapi kita bangga, kita mengalahkan Badru. Tadi dapetin satu lagi. Push. Dapet! Bisa gak sih, Dru? Gimana nih, Dru? Masa AE gak bisa main, aduh. Masa ini kan kita game terakhir, bro. Santai aja kali. Matchnya belum selesai tuh, kita belum kalah. Kita kayak baru terbentuk. Yang pastinya seneng. Terus aku kan di sini sebagai pemain profesional juga. Jadi seneng lah, jadi PUBG bisa luas kan. Jadi gak hanya tim profesional doang yang bisa main. Mulai terdekat suara. Pressure dari seru kayaknya di sini ya, terlalu semangat banget lah buat datang di event variety show ini. Thank you Mas. Sampai di situ saja di episode terakhir ini dan jangan lupa kalian tetap nonton keseruan kita dan ini kita lagi pamit. Main Nusa juga jangan lupa. Oh iya dong. Ini namanya. Lu makan makanan laut di depan laut. Jadi we eat seafood and we seafood. Mau cumi. Enak gak makanannya? Ini enak banget. Enak banget. Selamat menikmati! Selamat menikmati!
rupanya Bianca suka daging ular ya. Hah?